kehadiran serantau dan dunia. Lagu So Many Hands nyanyi Mira Valencia, ciptaan Mia Valencia, sedang didendangkan ketika ini. At the edge of the morning, the shadows are fading and I see the light. Just like a river, tradition runs deep and the future's unclear. As the whole world is watching, voices are singing, does anyone hear? Lagu So Many Hands, Mia Valencia, lagu yang diciptakan sendiri, lirik dan gubahan Mia Valencia. Sang garis pantai tadi, Mia Valencia, yang dari Sabah, yang semakin mereka naik. Saat dan detik yang kita nantikan, kita tunggu. The earth and the rivers ride out to the open seas. From one to another, and another to one, it's there for all to hear. The spirit of this land that sings to us every night. And now, ladies and gentlemen,
the moment we've all been waiting for. Let us welcome the torch that is on obor yang kita nanti nantikan untuk di bawah untuk dinyalakan sebentar nanti. Apakah teknik penyampaian itu? The torch is carry on. 1998 Commonwealth Games. Obor di bawah untuk pelari pertama. Sofia Amira Abdul Rahman. Itu Kenya. 1998 Sukan Commonwealth. Dua pingat emas. Sambil diiringi oleh dua atlet yang sedang meningkat naik. Siti Safia Amira Abdul Rahman. WBA Tour Champion ataupun juara dan Muhammad Rafiq Ismail tiga kali pemegang pingat emas. Dan kini obor itu akan diserahkan kepada bekas legenda basikal negara Dato' Eng Jungan, pemenang pingat emas Sukan Asia. Dato' Eng Jungan diiringi di sebelah kiri dan kanan Fatihah Mustafa, tiga kali memenangi pingat emas, dan juga Muhammad Syafiq Dos, pemenang pingat gangsa. Mereka akan menyerahkan obor ini kepada Olimpian dan juga kebanggaan kita juga, Syauki. Ya. Datuk Mirnawan Nawawi. Lima sukan sih bisa terima Datuk Mirnawan. Muhammad Faizal Syari. Dato' Mirnawan Nawawi diiringi oleh Faizal Syari dan juga Hanis Nadia On, pemain terbaik hoki wanita Asia. Dan juga Faizal Syari, pingat perak Sukan Asia. Penuh simbolik, obor ini akan diserahkan pula kepada jago lompat jauh dan juga lompat tiga negara, Zaki Sadri, 8 kali pemenang pingat emas. Dan dia diiringi oleh Khairul Hafiz Jantan, pemegang rekod kebangsaan acara 100 dan 200 meter, dan Kirtana Ramasami, yang layak ke kejuaraan remaja dunia. Semakin dirasai bahangnya, obor ini akan terus dibawa untuk diserahkan pula kepada Dato' Razif Sirik, jago badminton era 80-an. Dan Dato' Razif Sirik diiringi oleh Chan Peng Sun, pemenang pingat perak bagi campuran Sukan Olimpik Rio dan juara remaja dunia 2015, Go Jin Wei. Jadi apakah cara penyalaan obor itu akan menjadi tumpuan? Dato' Razif Sirik akan menyerahkan kepada penerjun negara, bekas penerjun negara, Brian Nixon Lomas, 5 kali pemenang pingat emas. Dan obor ini akan dibawa untuk diserahkan kepada Panda Lela Rino, pemenang pingat perak Sukan Olimpik Rio, 6 kali memenangi pingat emas Sukan C. Dan kini Non Davita Sabri akan diberikan tanggungjawab untuk menyalakan obor Sukan C edisi ke-29. Bersiap sedia semua Malaysia. Nampaknya dia akan terbang ke udara kalau tidak silap saya, Fizal. Apakah itu berlaku? Inilah detik yang menarik pada setiap kali upacara pembukaan Sukan C yang dinanti-nantikan. Ayo kita berikan tumpuan. Ketinggian replika obor ini pun dah membuatkan kita tertanya-tanya bagaimana ia akan dijalankan. Seakan-akan gambaran sebuah roket yang sentiasa yang sebelum ini diperhatikan untuk dilancarkan NASA ke angkasa. Oh, tertulis di sini prinsip, 5 prinsip rukun negara yang menyaluti di sekeliling. Kesetiaan kepada raja dan negara dapat kita saksikan sebentar tadi dari obor itu dinaikkan. Sama-sama kita berikan tumpuan. Sama-sama kita raikan sebentar lagi. Nor Davita Sabri akan diberikan tanggung jawab.
jawab selaku pelari terakhir yang akan menyalakan nombor. Wow! Seperti angkasa awan. Dia menghampiri sebuah planet yang mungkin besar di atas sana. Bermain di kotak pemikiran saya, bagaimana perasaan Davita pada ketika ini? Dia nampak sedikit berdebat tadi, Davita. Dijalankan nomor sukan CNC ke-29 oleh Non Davita Sabri. Maka sudah menyalalah nomor sukan ke-29 Kuala Lumpur 2017. Satu persembahan jalan obor yang saya kira menarik perhatian ramai. Dan Stadium Nasional Bukit Jalil ketika ini bermandikan cahaya pada majlis pembukaan Sukan C 2017. Himpunan Sukan Keluarga Asia dibuka secara rasminya. Kini isi ke semua hampir 5,000 atlet yang berbakat adalah untuk memperagakan aksi terbaik mereka. Sambil Bukit Jalil, sambil Kuala Lumpur, kini sedang disaksikan di seluruh negara-negara Asia. Kursi liputan siaran secara langsung stesen-stesen televisyen dan kanal-kanal kuali. Atlet telah pun berkampung dan sebagian mereka sudah pun berjuang untuk negara masing-masing untuk menyaksikan saingan yang melibatkan 404 acara yang dipertandingkan pada pentas Sukan C kali ini. Ada beberapa venue bukan saja di Kuala Lumpur.